Hello everyone, welcome back again with me Ani ke bulan bareng crypto. Today, in Thursday, I want to discuss about AXS or Axie Infinity ya guys ya, yang melakukan penurunan atau dump sangatlah membanggakan, hampir seperti Luna ya guys ya, karena memang Bitcoin stablecoin memang sedang tidak baik-baik saja. Apakah inilah the end of era of crypto? Waduh, ini sangatlah membanggakan ya guys ya. Kalau mau ditanya bang, apakah sudah bisa masuk bang? Sejujurnya kalau mau ditanya, mau masuk pun juga masih belum bisa nih guys ya. Ini aja juga kayaknya masih belum mantep lah kalau mau dibilang mau masuk nih. Dan untuk ada support daripada si AXS ini sendiri, bisa dibilang bukan udah ribbon atau sudah bouncing ya guys ya, bahkan ini belum nih kalau kataan ini. Di area support kuatnya di $6 masih ada ya guys ya, dan dia sekarang harga di sekitaran 23 nih guys, setelah penurunannya yang benar-benar membanggakan di area sini. Dan kalau kataan ini perlu ditanya bang, apakah bakal ribbon? Sejujurnya belum ya guys ya. Tetapi kalau misalnya dipaksa untuk take profit secara volatil ya guys ya, mungkin saja ya bisa ke arah sekitaran $25-$30 ya guys ya, untuk ada take profit semisal memang harga daripada koin ini dimainkan. Yaudah deh, segitu adalah update tentang AXS. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on. Thanks for watching, salam nyangkut terus.